Air tapi ini bahaya dok, lu jangan aneh-aneh dah dok. Oh, gue gue disuruh serahin barang-barang berharga teman. Sebelum menonton video lebih baik kalian subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifin loncengnya, like jangan lupa juga dah. Oke, okay? Balik lagi di channel gue Stryce Man. Kali ini gue bakal main Minecraft lagi teman, dan hari ini kita bakalan lanjutin lagi survival kita di map tercinta ini teman. Ya, sekarang udah episode berapa? Episode 59 ya teman. Jadi satu episode lagi kita bakalan download map. Dan ini masih agak berantakan teman, apalagi ini sawah gua agak keurus teman. Tapi ya udahlah, karena emang gua juga udah nggak pakai sawah teman, gua lebih suka daging. Ya ini nggak keurus banget, tapi ya mungkin nanti bakalan gua sedikit benerin teman. Terus di sebelah sana juga ini ngambang, ini gedung ngambang teman. Nanti gua benerin. Dan ada beberapa bangunan yang bakalan gue benerin nantinya teman, oke? Okay? Dan rencananya hari ini tuh kita bakalan buat satu bangunan lagi kan, teman? Ya ini bangunan terakhir sebelum download map teman. Karena nanti pas sudah episode 60 gue nggak bangun lagi episode 60. Jadi kita mungkin bakalan sedikit jalan-jalan naik teman, jalan-jalan sedikit aja. Dan oke, okay? Hari ini rencananya kita mau buat jeng-jeng-jeng. Di sini gue udah bawa snow. Snow di sono juga udah gue siapin sedikit banyak teman, karena kita mau buat sesuatu pakai snow, tapi ya nanti biarin aja lah teman, biar Odo yang jelasin. Dan di sebelah sini gue nggak tahu ini buatan Odo ya teman, huruf A kayak gini, ini mau buat apa coba, mungkin mau dibuat markas sama dia teman. Tapi ya udahlah, suka-suka Odo teman, biarkan Odo berkarya, hashtag biarkan Odo berkarya. Bodoh lah. Oke. Okay. Dan ini juga belum gue benerin, gue agak males temen. Tapi di sebelah sono itu udah dijadiin kentang ya temen sama si Odo. Atau masih carrot, mungkin masih carrot tuh. Oke, okay. Dan di sebelah sana, ini hasil uji coba gue temen. Ini belum gue hancurin lagi, lupa. Ya udahlah. Dan di sebelah sini ada apaan, gue gak ngerti ini apaan temen. Hunting, ini tanda tanya. Oh, sebelah sini ada Odo. Eh, di situ Odo, men. Todo, ya ampun, gue diserang, men. Kamu baik-baik saja, Todo. Eh, nggak ada suaranya nih Minecraft-nya kayak deh. Bentar udah. Dan sorry banget kalau ini Minecraft-nya nggak ada suaranya, men. Yang penting gue bersuara lah. Lagian juga paling suara blok doang karena kita bakalan buat-buat, men. Halo, Todo. Kamu ngapain dan si Odo mana? Kamu ngeliat Odo nggak? Oh, katanya, oh, kesono kan, teman. Gua nggak tahu itu kesono apa enggak. It's time to bed. Okay, ini sarapan. Odo, teman. Odo lagi ngapain lagi sono? Okay, kita bakalan ke hutan buatannya ini, dan ini juga nanti gue bakalan buat jembatan ya, teman. Kayaknya, tapi ya nanti aja lah. Okay, di sini udah jadi, udah banyak yang numbu ya, teman. Apa namanya? Pohon-pohonnya ada akar jahe ya, ini serah Odo ya, akar jahe ini, pohon beringin, awas angker lagi, bodoh lah. Sebelah sini eceng gondok, sebelah sini kunyit kuning, dan ini masih kosong teman. Di sini okwoodnya udah gue beres-beresin, nanti rencananya gue pengen taruh di sini okwoodnya, karena si Odo kemarin naruh random di sini teman. Di sini juga ada apa, jungle wood ya, ini Odo yang naruh teman. Lu ngapain dok? Odo ngapain teman? Dok, Odo ngapain sebelah sini dah? Kayak orang bingung gitu deh, men. Odo mau naik situ kah? Bentar dulu, gue pasang sepatu dulu, men. Mau ngapain, dok? Gue nggak ngerti dia mau ngapain, men. Sini udah turun, dok. Nah, ya. Hari ini kita rencananya mau ngapain, dok? Kita belum berdiskusi dari tadi. Gue udah jalan-jalan sedikit, dok. Kita diskusi di mana nih hari ini? Kayak kita bakal berdiskusi di dalam ini aja, dok. Kandang polar bear, dok. Todo nggak usah dibawa, oke? Okay. Sini dok, nggak usah dibawa, Odo, lu mau ngapain? Ayo kita bakal berdiskusi tuh kan, udah sore teman, ya ampun, ini dikasih makan lagi si Todo. Oke, okay, kita bakalan berdiskusi dulu, abis itu kita tidur dulu ya teman.
Oke teman, karena kemalaman kita diskusinya siang aja. Ini ada inian lagi skeleton, udah skeleton pakai armor full ini lagi full armor teman. Oke sini dok, kita diskusinya di kolam renang, tapi kita pakai Frostwalker. Jadi rencananya hari ini kita mau ngapain dok? Dok, rencananya kita mau ngapain? Oh mau buat ginian ya dok? Ini namanya apa nih? Oh oke, ini namanya ice teman. Jadi rencananya kita mau buat farm ice ya. Oh dok, penjelasannya gimana sih? Dan ya di sini kalian bisa lihat ini gua udah nyoba-nyoba dan gagal. Kenapa gagal? Karena itu di biome plain man. Oke, dan sekarang kita bakalan buat di sebelah sana, teman. Agak jauh sih, nggak terlalu jauh sih, teman. Ya di sana gue udah taro apa namanya blok gitu. Di sini juga udah gue siapin chest. Oke, kita bakal langsung buat aja, kan, teman. Ya, mudah-mudahan barangnya nggak kurang, kan, teman. Karena di sini gue juga udah siapin agak banyak. Ini bawa ke atas saya semua, dok. Kita bawa snow. Gue bawa snownya deh. Gue bawa snownya. Lu bawa yang ice-nya. Bawa dok. Di sini gue dapat armor temen. Armor yang gold tadi kita buang dulu. Ada. Lu bawa yang sisanya dok. Ini inventory gue udah penuh. Oke, kita bakalan langsung naik aja temen. Kita bakalan langsung buat farm ice-nya. Kurang lebih sih bentuknya sama kayak farm hutan buatan itu temen. Kurang lebih. Tapi ya kita lihat aja nanti. Oke. Okay. Odo mana temen? Dok. Odo di mana dia temen dok? Odo. Oh sebelah sini. Sini dok. Kita bakalan naik ke pohon ini dok. Lu ada dirt? Ada dan temen. Oke, kita bakal langsung naik aja dok. Ya ampun, jangan dihancurin dok. Ya lu satu-satu dah. Satu-satu dok, nggak bisa barengan. Lu pengen deket-deket gua ya dah. Oke, kita bakalan naik dulu temen. Oke, sebelah sini. Dan ini kita bakalan naikin lagi. Odo lu pakai kayu banyak enggak dirtnya? Kayak udah banyak dirt. Oke, kita bakalan naikin dulu ini di sini itu udah blok ke 92 ya, men, tingginya. Kita mungkin ke 130-an atau 140-an ke atas. Dan oke, kita bakal langsung naik aja, men. Oke, men, kita udah sampai sini, dok. Kita buat sedikit lahan gitu biar kira-kira enggak jatuh dan dia pakai esnya, men. Sayang amat ini ya, ntar gue hancurin, gue megang silk touch kok. Oke, dia nggak bilang men, kok nggak megang dirt lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa men. Dan di sini kita harus hati-hati dok, karena ini tinggi, jadi kalau jatuh langsung itu men, itulah pokoknya. Oke, pokoknya hati-hati ya dok, lu bye-bye di sini, jangan lompat-lompat dok. Ya, kita main hati-hati aja. Di sebelah sini kita hancurin dulu ya men. Di sebelah sini kita pasang dirt. Dan oke, okay, kita bakal langsung buat aja teman. Di sini itu kita bakalan tarik kira-kira 37 blok ke sebelah sana menggunakan snow. Lu liatin dulu aja ya, Dok. Bentar lu, teman. Gua bakalan tarik dulu. 1 2 3 19. Ya ampun ini, Odo lu jangan nodong-nodong gua ditodong, men. Gimana nih? Gua di ujung jalan, lu ngapain tuh? Ya ampun, Odo mendekat, men. Lu jangan panah-panahan dah, di sini bahaya, men. Walaupun di sebelah sana ada air, tapi ini bahaya, dok. Lu jangan aneh-aneh dah, dok. Oh, gue disuruh serahin barang-barang berharga, men. Gue nggak punya apa-apaan, dok. Gimana itu, dok? Oke, gue bakalan serahin apa ya, men. Ini, dok, gue bagi barang berharga tuh. Seneng kan, lu? Udah, seneng dia, men. Udah dikasih kentang, seneng dia udah. Seneng dia. Gue disuruh nyerahin barang-barang berharga sama dia, temen. Ditodong 1, 2, 3, 4, 5. Oke, temen, kita udah tarik kayak gini. Dan kayaknya gue juga bakalan tarik kotak dulu kali ya, temen. Ya, biar nggak berbahaya di sini kita buat lahannya dulu aja. Karena gue juga ngeri jatuh, temen. Di satu blok kayak gini, oke. Gue bakalan tarik kotak dulu ke sekeliling. Nanti kita bakalan lanjutin lagi. Dan di sebelah sini itu nanti kita bakalan pakai stone brick ya, teman. Ya pokoknya gitulah. Episode kali ini tuh pokoknya agak sedikit ngebosenin, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, kita bakalan lanjutin lagi aja. Oke, teman, di sini udah selesai kita kotakin. Ya bentuknya kotak, teman. Sama kayak itu apa sih namanya? Sama kayak hutan kemarin. Dan oke, di sini kita bakalan kasih brickstone-nya. Odo, lu bawa brickstone kan? Odo, lu jangan jauh-jauh, dok. Ampun dah ini. Kocak emang dia, teman.
Lu jangan aneh-aneh deh, Dok. Ini solo di atas nih, Dok. Bagi-bagi inian, bagi ituan, apa sih itu namanya? Bagi brickstone. Satu blok aja, Dok. Oke. Di sini kita pakai ini, teman. Terus kita bakalan ganti ini sebelah sininya. Oke, nanti kita bakalan full brickstone gitu. Jadi ya awal ginian aja lah, teman. Kita pakai brickstone. Dan oke, bakalan gue skip lagi. Bosen kalian nonton ginian. Karena ini ya pokoknya sekujur sebelah sana, sekujur bahasa mana coba, bahasa Indonesia sekujur. Ya pokoknya sekeliling sebelah sana pokoknya ini bakalan jadi brickstone semua, atau pakai slab aja ya biar hemat ya. Bodohlah enggak apa-apa. Brickstone gua ada banyak, men. Karena gua juga ada shift torch jadi gampang buatnya. Oke, kita bakalan cepetin aja. Oke, teman, di sini udah luas ya, teman. Kita buat luas banget, gua luas banget ini, enggak apa-apalah. Nanti juga esnya jadinya dapatnya lebih banyak ya, teman. Oke, kita bakalan ini masih sedikit kurang tadi pakai dirt. Kita isi dulu kayak gini 1 2 1 2. Ya, kurang, Dok. Lu ada brickstone lagi, Dok? Oke. Ya, cobblestone ya boleh lah sementara lah. Sebenarnya gua juga udah megang cobblestone sih. Tapi enaknya pakai brickstone aja, Dok. Ini jadi beda sendiri kan? Oke. Kita bakalan lanjutin lagi, Dok. My god, ini tinggi banget, man. Ini di ketinggian berapa ya? 149. Ya, ini lumayan tinggi, teman. Terus mungkin kita bakalan sedikit tes dulu apakah airnya beku atau enggak. Gua sedikit tes aja, teman. Apakah airnya beku atau enggak? Gua pakai yang ice ini, yang ice taruh situ, Dok. Coba, Dok. Terus lu pecahin. Oh, beku. Bukan yang ini, Dok. Gua udah inian aja. Oh beku aja gua. Oh iya, bener, beku, teman. Ini gara-gara frost wall kah? Gara-gara frost wall kah ini, teman? Oke, kita ambil lagi. Ini kita hancurin. Coba taruh, Dok. Taruh terus ini beku apa enggak? Harusnya sih beku, teman. Tapi ya enggak apa-apalah, nanti aja. Nanti aja kayaknya, Dok. Enggak apa-apa. Nanti ini airnya rada ngeribetin deh kayaknya. Oke, ini kita ambil lagi, teman. Gua ada ember lagi kan? Udah, Dok. Nanti malah ngeribetin. Terus kita ambil ini. Tuh, jadi bekunya gara-gara apa, Dok? Gara-gara frost walker ya? Bukan. Oh, gara-gara ditiban, Ben. Ya udahlah. Ntar habis, Dok, lu gitu-gituin dulu habis dong. Diginiin sama dia, teman. Ditaro, terus dihancurin lagi. Habis esnya, Dok. Dadah. Ya jatuh dia, teman. Si kocak. Mati dia, teman. Ya udahlah. Oke, teman, udah ada di bawah ya. Dok, nih lu naiknya pakai ini aja nih, Dok. Gua kasih air. Bentar lu, teman, gua bakal kasih air ke Odo. Bam. Tuh, nanti lu manjatnya lewat airnya ya, Dok. Oke, dia nungguin, teman. Dan kita lanjutin dulu aja dah. Ini jatuh kenapa dah? Si kocak. Oke, kita bakalan lanjutin aja di sebelah sini tuh kita pakai ice, teman. Bentar lu. Awal-awal itu kita pakai ice dulu. Terus kira-kira berapa bloknya? 1 2 3 4 5. Ya, pokoknya sama kayak yang itu lah, teman. Kayak yang pohon kemarin. Sini 5, di sini tuh 2 3. Bener enggak sih? 5 4 3. Oh ya, bener, teman. 5 4 3 2. Tapi kita sampai bawah sekarang, teman. 5 4 3 2 1. Terus 2 habis 1 2 terus 3. Udah 3 doang. Enggak banyak-banyak, teman. 1 2 3. Terus kita satu lagi. Terus ya. Oke, teman, di sini gua level 7. Oke, teman, di sini gua level 7. Bodoh lah. Tadi itu gue level 33, teman. 33, harusnya gue enchant dulu kali ya. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa lah, teman. Emang agak berbahaya build di sini, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, sini, Dok. Gua kasih tahu cara buildnya. Sini, Dok. Lu coba naik ke atas itu. Oke, naik, Dok. Naik. Terus pakai packet ice, Dok. Bukan yang ice, pakai packet ice.
Coba 2 blok ke atas. Terus 2 blok ke atas pakai yang ice. Nah, iya. Terus yang ini juga sama, 2 blok ke atas, 2 blok ke atas. Pokoknya semuanya kayak gitu, Dok. Dan gue bakalan lanjutin lagi yang ini, teman. Dari ujung itu 5. Ah, kita hati-hati deh mainnya deh. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Udah 4 ya. Terus ini 3, di sini 2, di sini 1, di sini 2, di sini. Ya, ini ngeri banget, teman. Soalnya auto jam ya. Mungkin auto jam gue bakalan matiin aja kali ya. Di sini 5 3 2 1. Ya ampun, bocor, Odo. Gimana ini? Oh, bisa bisa bisa. Salah, Dok. Ini harusnya pakai yang packet ice, Dok. Dok. Kita hancurin dulu aja. Sayang ini, teman. Karena oh, nanti juga bakalan gampang ya. Ya udahlah. Oke, yang di sini 2 kayak gimana sih? 2 kayak gini, di atasnya itu pakai yang ituan, Dok, pakai yang ice biasa. Kita bakal lanjutin lagi, teman. Kita yang sebelah sini itu udah bagian apa ya? Bagian iniannya lah, teman. Apa sih namanya? Sini 1 2. Pokoknya ini naik lama-lama itu nyambung, teman. Jadi kayak apa sih itu namanya? Kayak iniannya kayak gerbang ya. 1 di sini 2, di sini 3, di sini 4. Pokoknya nanti bakalan nyambung. Dan pokoknya nanti ya udahlah gitulah pokoknya, teman. Tapi yang enggak apa-apa, kita bakalan buat aja. Siapa tahu di kalian ada yang mau buat. Soalnya ini lumayan apa ya? Lumayan keren menurut gua, teman. 1 di sini 2, di sini 3. Ya, ini bagi menurut gue ini lumayan keren, teman. Walaupun konsepnya itu sama kayak yang pohon di sono, teman. Enggak apa-apalah, tapi oke, di sini udah hampir nyambung. Tapi pokoknya nanti ini kita bakalan sambungin, men. Dan di atasnya itu kita bakal, nah, kayak gini. Jadinya bakalan kayak gini, zigzag juga. Coba, Dok. Coba, Dok. Taruh, Dok. Pakai packet ice. Nah, gue bakalan lanjutin yang ini, men. Oke, men. Kira-kira kayak gini. Nanti bagian sini kita bakal ngelobangin, ya, men. Di sini untuk bagian kasarnya dulu aja. Dan kita bakalan selesaiin dulu bentar. Oke, di sebelah sini kita sama kayak tadi, packet ice. Terus habis itu pakai yang ice. Yang ice gue nggak ada sama Odon, men. Bagi yang ice, Dok. Dok, bagi yang ice, Dok. Oke, thank you, Dok. Berapa yang dikasih? 1 biji, Dok. 1 biji, Dok. Bagi dong yang banyak. 1 stack. 1 stack, Dok. Lu bawa banyak kan. Aduh, harusnya dibawa banyak, men. Udah, jangan baik-baik, Dok. Nanti kita dan ya, polanya itu nanti sama sekeliling, men. Dan ya, cepetin lagi. Soalnya dari kemarin itu padahal gue udah build sederhana, men. Gue udah build sederhana, terus tetap aja jadinya hampir 30 menit. Gue juga nggak tahu kenapa ya, men. Ya, tapi ya udahlah, pokoknya ya udahlah. Daripada gue nggak upload, men. 1 2 1 2. Mungkin packet ice dulu aja semua ya. Di sini gue sekarat, men. Sampai jatuh lagi. Nyesek banget sih sebenarnya tadi. Level gue itu udah berapa tadi, teman? Udah level 33. Ya udahlah. 1 2 1 2 1 2. Terus ke semuanya yang bagian atas juga. Nah, Odo nice banget kerjaannya, teman. Oke, sebelah sini. Oke, teman. Ya, udah mulai kelihatan ya. Ya, pokoknya kayak gini lah. Tapi yang samping-samping itu zigzagnya cuma sampai 3 ini ya, teman. Cuma 1 2 3 cuma sampai 3 blok. Khusus untuk yang pojok-pojok itu 5 tingginya, dan khusus pintu gerbangnya itu gua enggak tahu ini tingginya berapa. Yang penting tuh nyatu dari kanan ke kiri. Ya, kira-kira kayak gitu. Dan ini kita bakalan sedikit lobangin, Bang ya. Nanti gua bakalan sedikit kasih jalan lagi ke depan mungkin, Ben. Tapi ya untuk sementara kayak gini aja dulu, enggak apa-apa. Oh, mau lempar-lemparan, Dok? Jangan, Dok. Nanti durasinya lama. Di sini juga gua ada snowball sih. Soalnya berbahaya, ya, Ben. Jangan lempar-lemparan, Dok. Berbahaya. Udah. Oke, kita bakalan lanjutin lagi, Ben. Dan kayaknya kita bakalan cepetin untuk bagian sebelah sininya. Dok, lu selesain yang sebelah sono. Gua yang sebelah sini. Oke? Okay, Dok. Nggak oke, okay, Ben. Lu mau gua panah, Dok? Oke, kita bakalan cepetin aja, Ben.
Oke teman, ini udah hampir jadi. Gimana menurut kalian? Ini lumayan keren sih teman, kayak wall gini. Ya tapi ya bentuknya kurang lebih sama kayak yang itu ya teman, kayak yang kayu. Tapi kelihatan pakai es jadi lebih bagus gitu teman. Sebelah sini hancurin dok, ini tempat lu jatuh kan tadi, hancurin. Oke, dan di sini kita bakal langsung buat aja. Nah, di sini gua agak bingung teman. Buatnya gimana? Kita bagi 4 aja kali ya, sama kayak punya Isan gitu. Oke, kita bakalan bagi 4 aja, Dok. Bagi brickstone, Dok. Dok. Bagi brickstone, bentaran gua bikin crafting table dulu, men. Dok, bagi brickstone, Dok. Sebelah sini kita ini kita kasih lebihan dulu deh. Nanti di depannya juga mungkin kita bakalan kasih sesuatu men lebihan ini karena ini sini agak sempit. Brickstone, Dok. Bagi, Dok. Brickstone. Oke, ini mungkin kita bakal pakai slab aja teman. Kita kasih slab sebelah sini ya nanti. Oke. Di sini kita bakal bagi 4, Dok. Gua enggak tahu ini tengah-tengahnya sebelah mana teman. Kita hitung dulu aja atau gimana ya? Kayaknya enggak usah dihitung deh, enggak apa-apa deh. Kayak sebelah sini, Dok. Ini 1 2 3, oke. Kita bakal bagi 2 dulu teman. Kita bakal bagi 2. Oke, enggak apa-apa, kita lurusin dulu aja. Yang pun udah sore lagi teman. Terus bagian sini sebelah tengahnya mana, Dok? Sebelah tengahnya sebelah sini, teman. Oke, bagus, Dok. Lu udah nandain, Dok. Terus kita bagi kayak gini. Ya, pokoknya jadi 4 ya ini, teman. Oke. Terus kayaknya ini salah deh. Harusnya itu kita ambil enggak benar. Enggak apa-apa, Dok. Jadi bagian sininya yang bagian samping-sampingnya lu taruh-taruhin, Dok. Bagian sampingnya. Jadi kita buat 3 petak gitu teman buat jalannya dan di dalamnya itu nantinya itu ke samping-sampingin dong, jangan yang itu, yang ke sampingnya aja. Ya, ke samping sini sampai ke samping sana. Yang bagian sini nanti kita bakalan kasih apa ya? Kasih buat jalan masuk. Oke, Dok. Teman, ini udah sedikit selesai ya dan kita bakalan langsung kasih aja atau tidur dulu. Oh, tidur dulu kalau tahu dong, men. Ya ini udah malam ya dan malam di Minecraft itu keren banget, men. Di dunia nyata gue udah jarang lihat bintang karena ya mungkin kalau kalian yang masih ya ampun udah tidur men. Tidur dak lu jangan bangun. Oke, kita bangun tidur dulu ya men. Oke, kita tidurnya kayak gini ya. Odo lu tidur. Nah ya ampun Odo nggak tidur men, lu ngapain dah dok. Oke, tidur please. Nah udah pagi. Selamat pagi dunia. Biar kayak Zen Maton, men. Oh, ini ambil bednya, Dok. Mana tadi bednya? Tuh. Oke, kita bakalan lanjutin lagi di sebelah sini bagi ice-nya, Dok. Ice-nya kita susun kayak gini, Dok. Bagi ice. Oke. Oke, gua udah nerima. Cuman 10, Dok. Lagilah, Dok. Yang banyak, Dok. Oke. 64 satu stack dikasih sama dia, men. Oke, jadi ya ampun salah. Bentar lo. Oke, kita bakalan hancurin lagi. Ini satu. Ya. A few moments later. Oke, teman-teman, gua udah naik lagi. Yang like. Oke, teman-teman, gua udah naik lagi dan ya kita bakalan pasang-pasangin. Kita pasanginnya hati-hati, teman. Dok, lu perhatiin ya. Nanti lu praktekin ke semuanya. Perhatiin, Dok. Oke, dan di sini kita punya 4 petak ya, teman. Jangan pakai ginian, ampun dah ini hancurin dah, gua enggak ada kampak. Aduh aneh-aneh dan men. Oke. Udah selesai kayak gini, teman. Dan lu hancur-hancurin entar ya, entar lu dah, entar lah. Di atasnya kita bakal kasih slab, teman. Jadi biar atasnya itu enggak apa ya? Entar lu kita bakalan kasih kira-kira tingginya 3 aja kali ya, enggak apa-apa kali ya. 4 lah. 4 ini enggak apa-apa. Oke. Jadi di sebelah sini, Dok, kita bakalan kasih kayak gini, Dok. Kayak gini. Oke, teman, dan kita bakalan hancurin bagian sebelah mananya nih? Sebelah sininya ya kita bakalan hancurin, ya, teman. Sebelah sini kita hancurin. Kira-kira pokoknya yang kira-kira nutupin gitulah, teman. Dan ini kita bakalan lakuin ke semuanya yang kayak kita bakalan cepetin atau skip lagi. Dan habis itu udah selesai. Cepet kan? Ya, cepet, men.
karena ini udah mau episode 60 ya. Kita buildnya gak usah nanya-nanya lagi dah. Oke. Ini belum ketutupan ya. Lupa lagi. Gue sebelah sini. Ya dok, kira-kira kayak gitu dok. Jadi tolong kerjain sebelah sana. Oke, udah mulai kerja temen. Dan ya, kita bakalan cepetin lagi deh. Oke temen, di sebelah sini udah selesai ya. Oke, pokoknya kayak gini lah jadinya lah. Karena emang ya cuman kayak gini doang sih. Farm ice rata-rata temen. Ada sih yang otomatis, cuman gue gak terlalu bisa temen. Main redstone. Oke kayak gini. Dan yang ini juga udah normal ya temen. Yang kemarin di Twin Odo udah sedikit normal. Ini bener kan yang di Twin Odo kan? Iya udah normal temen. Dan oke, ya that's it. Ini doang temen. Gak aneh-aneh. Dan kayak yang bagian atas ini kita bakalan ganti snow atau ganti ice aja deh temen. Kayaknya. Tapi ya itu nanti aja lah, gak apa-apa lah temen. Oke, dan ada. Oke dok, kita bakalan closing. Kita bakalan langsung closing aja dok. Dok, aduh ngapain dia temen. Ya ampun, mabuk. Jalan mikir-mikir lu, awas dok, jatuh. Lu ngapain, belum mabuk, jalan pinggiran lagi temen. Mau ngapain dok, kita bakalan closing. Ya ampun, gue juga ngeri nih temen. Awas dok, mencet shift dok. Aduh mabuk, jalanan miring-miring, awas dok. Ya ampun, udah dok. Ntar lu jatuh, durasinya jadi lama. Oh udah gak mabuk deh temen. Oke sini kita bakal closing dok. Sini dok, ini agak sempit, kita agak legain aja dulu temen sedikit. Dan voila, ini dia istana es kita temen. Yeay, udah selesai temen. Lu jangan aneh-aneh dok, ini dihancurin, kita nyebur ke ini nih. Jangan aneh-aneh. Kenapa sih? Mau ngapain dah? Udahlah closing lah. Oh dia udah mau closing dia temen. Oke kita bakalan langsung closing aja. Madep sini dok. Biar istananya kelihatan. Oke temen, mungkin segini aja dulu episode gua kali ini ya. Ya udah episode 59. Hari Sabtu atau hari Minggu nanti gua bakalan ada download map. Dan oke, mungkin segini aja dulu episode gua kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Eh jangan lompat dok. Oh untung airnya cuma segitu temen. Odo mau aneh-aneh dia. Kesel dia. Udah.